Selamat sejahtera. Mari kita teruskan dengan tajuk yang seterusnya, iaitu bab ketiga, penakulan logik, ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai logical reasoning. Jadi kalau kamu lihat dalam penakulan logik, kita ada beberapa istilah yang harus diberi perhatian, yang harus diberi fokus sebab ia akan memberi maksud yang tinggi. Yang pertama adalah pernyataan ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai statement. So sebenarnya dalam bahasa Melayu kamu dah belajar pasal pernyataan, tapi mungkin kamu tidak jelas apa maksud pernyataan itu dari segi atau dari sudut matematik. Jadi mari kita lihat, pernyataan itu sebenarnya adalah satu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya sama ada benar ataupun palsu. Jadi pernyataan satu ayat itu sekiranya dia adalah satu bentuk arahan ataupun satu bentuk pemberian maklumat, dia belum tentu lagi ianya adalah pernyataan. Alright? Semua pernyataan adalah ayat, tetapi bukan semua ayat adalah pernyataan. Dan semua pernyataan matematik itu tak semestinya dia benar. Maka nilai kebenarannya boleh ditentukan. Sebab itu kamu sentiasa belajar, kita minta kamu buktikan formula, buktikan teorem. Semua itu adalah satu bentuk pernyataan matematik yang kita minta kamu untuk tentukan kebenarannya. Kita buktikan kebenarannya. Okay, mari kita lihat contoh. Contoh A, tolong hantar buku kerja. Ia adalah satu bentuk arahan. Bila ia berbentuk arahan, ianya bukan pernyataan. Ia adalah ayat tetapi bukan pernyataan. Nampak tak, perkataan pernyataan tu bermaksud kita menyatakan sesuatu dan kita menyatakan sama ada ia benar ataupun palsu. B, menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Ia adalah macam satu pemberitahuan maklumat dan kita boleh tentukan sama ada maklumat ini adalah benar atau palsu. Bermaksud ianya adalah pernyataan. C, bagaimanakah anda datang ke sekolah? Apabila kamu menanyakan soalan, ia adalah ayat soalan. Tetapi ia bukan pernyataan. Kamu tak dapat menyatakan sesuatu. D, X tambah 3 sama dengan 5. Ini adalah satu ayat matematik. Tetapi, adakah kamu dapat tentukan sama ada ia benar atau palsu? Tidak dapat kan? Sebab kamu hanya dapat menyatakan X tambah 3 sama dengan 5. Tapi you tak tahu pun X tu apa. Macam mana you nak katakan dia benar atau palsu? So bila timbul persoalan macam mana nak bagi tahu dia palsu atau benar, bermaksud ianya bukan pernyataan. Dan E, negatif 6 kurang daripada negatif 8. Otomatik kita tahu bahawa negatif 6 itu sebenarnya lebih besar daripada negatif 8. Jadi saya dapat katakan bahawa ayat matematik ini adalah palsu. Bila saya dapat nyatakan ia palsu, bermaksud ianya adalah pernyataan. Kita lihat bahagian yang kedua. Tentukan sama ada pernyataan matematik di bawah benar atau palsu. Sekiranya palsu, buktikan. A, semua poligon mempunyai pepenjuru. Ini konsep geometri. Asas geometri kamu melibatkan poligon masa di form 1. Jadi kita tahu poligon itu bermaksud adalah satu bentuk di mana ianya meliputi satu ruang dan ditutup sepenuhnya. Jadi pepenjuru adalah bahasa Inggeris kita sebut sebagai diagonal, iaitu satu garisan yang menyambung dari satu hujung ke hujung yang bertentangan. Jadi dalam ayat ini bila dia menggunakan semua, bermaksud ini adalah pernyataan palsu. Kenapa palsu? Sebab segitiga tidak mempunyai pepenjuru. Segitiga tidak mempunyai pepenjuru. Segitiga itu adalah poligon. Tetapi ianya tidak mempunyai pepenjuru. B,
sebilangan, sum, bermaksud hanya sedikit. Okey, sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Bermaksud, apa itu kuasa 2 sempurna? Masa 2 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2, nombor kuasa 2 sempurna. Dia bukan, dia tak melibatkan perpuluhan atau pecahan. Jadi, bila dia kata sebilangan, maksudnya salah. Ianya adalah palsu. Sebab semua nombor kuasa 2, nombor kuasa 2 sempurna adalah nombor bulat. Okay, kalau kamu boleh semak 2 kuasa 2, 4 kuasa 2, 10 kuasa 2, 1 juta kuasa 2, kamu tetap akan dapat nombor bulat. Bermaksud tak ada pecahan, tak ada perpuluhan. C. Semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Ini adalah statement yang benar. Sebab apa? Nombor genap mesti boleh dibahagi dengan 2. Dan 2 itu kan faktor perdana. Bermaksud penyataan matematik ini adalah benar. Dan D, sebilangan garis lurus memintas paksi Y. Ianya juga adalah benar sebab dia tak kata semua. Ada je graf yang dia terbentuk sebegini. So, ini adalah garis lurus yang tidak memintas paksi Y. Jadi, bila keadaan macam ni, betul lah tu sebilangan. Okey? Kita lihat pula, apabila kita ada penyataan, mestilah kita boleh menafikan sebab pernyataan itu boleh kata benar atau palsu dan kita boleh nafikan. Bila kita nafikan, yang benar akan jadi palsu, yang palsu akan jadi benar. Okey, kita mesti boleh menafikan suatu pernyataan. Dan kita menggunakan perkataan tidak atau bukan untuk menafikan sesuatu pernyataan. Penafian P ditulis sebagai tilde P. Kita sebut sebagai tilde. Tilde P. P itu adalah pernyataan yang kamu nak nafikan. So, tilde P adalah penafian ataupun terbalik. Nilai kebenaran bertukar dari palsu ke... nilai kebenaran bertukar dari benar ke palsu dengan penafian. Alright, mari kita lihat contoh untuk bentuk penafian. Okey, lihat pada soalan. Bentuk satu penafian bagi setiap pernyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Kamu lihat, setiap kali bila kita ada tilde P, ianya bermaksud penafian. Jadi, kamu mesti memahami simbol yang diberikan. Kita lihat pada A. 12 ialah gandaan 5. Kalau kita lihat, pernyataan ini adalah pernyataan yang palsu. Dan dengan penafian, kita akan menjadikannya benar. Iaitu 12 bukan gandaan 5. Sekarang dari palsu, pernyataan ini sudah menjadi benar. B, 41 ialah nombor perdana. Jadi kita ubah dia, 41 bukan nombor perdana. Dan kita lihat pada C. Semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Sekarang kita nak buat penafian sebab gandaan 5 contohnya seperti 25. Ia bukan gandaan 10. Jadi, untuk menukarkan atau menafikan pernyataan ini, kita akan tulis bukan semua gandaan 5 ialah gandaan 10. Dan di 0.4 meter bersamaan dengan 400 milimeter. Jadi untuk yang ini kita akan tulis ...0.4 meter
tidak bersamaan dengan 400 milimeter. Jadi penafian telah dibuat. Okay, kita lihat pula satu lagi istilah. Pernyataan majmuk. Bila kita ada pernyataan, kita ada penafian. Tetapi pernyataan itu pula mesti ada pernyataan majmuk. Kamu dah belajar tentang ayat majmuk dalam bahasa Melayu. Dan kita lihat pula dari segi matematik, apa itu pernyataan majmuk? Pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Okay, kita lihat pada contoh. Gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan pernyataan dan yang kedua atau. Okey, tengok pada A. Heptagon mempunyai 4 penjuru, pentagon mempunyai 2 penjuru. Jadi kamu boleh tulis pentagon mempunyai 2 penjuru. Dan ataupun kamu boleh tulis atau heptagon mempunyai 4 pepenjuru. Jadi kamu boleh lihat kita ada dan atau. Jadi kamu boleh baca pentagon mempunyai 2 pepenjuru dan heptagon mempunyai 4 pepenjuru. Yang kedua, pentagon mempunyai 2 pepenjuru atau heptagon mempunyai 4 pepenjuru. B, piramid mempunyai 5 sata dan bucu. Jadi kamu juga boleh tukar dia kepada atau. Piramid mempunyai 5 sata atau bucu. Dan C, negatif 4 dan 2 ialah integer. Kamu juga boleh sebut sebagai negatif 4 atau 2 ialah integer. Nampak kita gabungkan ayat majmuk itu dengan menggunakan perkataan dan atau. Sama seperti bahasa Melayu. Okey, kita lihat. Tentukan dua pernyataan P dan Q daripada ayat majmuk di bawah. Jadi, dalam pernyataan ayat majmuk, kita ada huruf P dan Q. P itu adalah ayat yang pertama dan Q adalah ayat yang kedua yang kita gabungkan. Okey, so kita lihat pada yang pertama. A. Untuk ayat yang pertama ini, P adalah 5 tambah 3 lebih daripada 5. Q adalah 5 tolak 3 kurang daripada 5. Untuk B, P adalah 9 ialah nombor perdana. Q, 91 ialah nombor perdana. Nampak? Dari ayat majmuk tu sebenarnya kita boleh pecahkan dia kepada dua. Kita sebenarnya buat ke depan dan ke belakang. Kita patah balik. Okay, yang C. Ayat P adalah 2 kuasa 2 sama dengan 4. Ayat Q, 2 kuasa 3 sama dengan 8. Dan yang D, P kita ialah negatif 9 kurang daripada 10. Dan Q adalah 9 kurang daripada 10. Sebab dia ada atau. Jadi dari sini kamu dah boleh lihat. Okay. Dan sekarang ni kita hendak bercakap tentang bila ada pernyataan ni, kan kita dah bagi tahu pernyataan mesti boleh ditentukan benar atau palsu. Bermaksud pernyataan majmuk pun mesti boleh dinyatakan kebenarannya. Keyword untuk dan
atau ini membawa maksud yang berbeza tentang kebenaran? Kita lihat dulu pada dan. Apabila dan, dia mesti dua-duanya benar. Baru ayat ataupun pernyataan majmuk itu dikatakan sebagai benar. Sekiranya ada salah satu pun yang palsu, ia akan jadi palsu. Ini untuk dan. And, kalau bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai and. This is or. Untuk or ataupun atau, dia kalau salah satu ada benar pun cukup. Okay? Kalau salah satu tu ada benar pun cukup. Eh, minta maaf. Nampak benar? Yang ni pun ada benar. Ada benar. Dia terus benar. Tetapi sekiranya dua-duanya adalah palsu, maka ianya adalah palsu. Jadi kamu kena memorize yang ni. Yang ni terpaksa kamu memorize. Dan sebenarnya kamu boleh fahamkan ayat itu. Untuk dan, dia mesti kedua-duanya benar, baru benar keseluruhannya. Untuk atau, kamu boleh pilih salah satu. Dia sama macam konsep set yang kamu dah belajar. Kita lihat contoh 7. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk yang berikut. Untuk yang A, kamu tengok A, 2 dan 5 lebih besar daripada 4. Lihat pada A. P kamu ialah 2 lebih besar daripada 4. Q kamu ialah negatif 5 lebih besar daripada 4. Kalau kita nak lihat kebenarannya, 2 lebih besar daripada 4 adalah palsu. Okay. Negatif 5 lebih besar daripada 4 juga palsu. Bila kedua-duanya adalah palsu, maka keseluruhan ayat majmuk ini juga adalah palsu. Sebab apa? Sebab dia guna dan. Nampak kat sini dan. Okay, kita lihat pada B. Ayat yang pertama, X tambah 3 kurang daripada X tolak 5. Pernyataan yang kedua, 99 ialah nombor ganjil. Jadi kita lihat, X tambah 3 kurang daripada X tolak 5. Kalau kamu tak faham, kamu cuba masukkan nombor. 5 tambah 3 sama dengan 8. Kurang daripada 5 tolak 5, kosong. Maka ini adalah pernyataan yang palsu. 99 ialah nombor ganjil. Ini adalah benar. Dan kita lihat dia menggunakan dan. Bila guna dan, untuk dan, kedua-duanya benar, baru benar. Kalau ada satu palsu pun, dia automatic terus palsu. Sebab ini adalah ayat majmuk. Okay, C. Lapan puluh satu ialah nombor kuasa 2 sempurna. Enam ialah faktor bagi 18. Dan bila kita semak, yang ini adalah benar. Sebab 81 adalah kuasa 2 sempurna 9. Dan 6 ialah faktor bagi 18 juga benar. Maka keseluruhan ayat majmuk ini adalah benar. Sebab dia apa? Sebab dia menggunakan dan. So, boleh juga semak untuk D. Y sama dengan 3X. Nampak? Y sama dengan 3X. Selari dengan Y sama dengan negatif 3X sama dengan 5. Jadi ini kita ubah Y sama dengan, kita pindah ke sini, 3X tambah 5. Bila selari, gradient 1 mesti sama dengan gradient 2. Jadi ini 3, ini pun 3. Jadi yang ini statementnya adalah benar. Untuk D, ayat yang pertama adalah benar. Dan ayat yang kedua, pintasan Y bagi garis lurus ialah 3.
Adakah pintas Y di 3? Tak. Pintas Y ialah apabila dia memotong paksi Y. Jadi pintas Y di sini adalah 5. Maka ayat yang kedua adalah palsu. Pernyataan kedua adalah palsu. Dan oleh sebab dia menggunakan benar, maka kita akan sebut ianya adalah palsu.